Halo teman-teman, di video kali ini aku mau membuat bunga dari tisu. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik kan? Buat kalian yang penasaran gimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Ini gampang banget loh bikinnya. Oh ya teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channel Praktis Simple, agar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, kalau gitu kita langsung aja membuatnya ya. Pertama, kita ambil satu lembar tisu ya. Kemudian kita bagi tiga. Nah, digunting seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ambil satu lembar tisunya dan kita lipat menjadi tiga. Sekarang langsung kita pasang aja ke tangkainya ya, dengan cara dilipat seperti ini. Simak baik-baik ya teman-teman. Di sini aku kasih sedikit lem ya, agar nanti tidak mudah terlepas bunganya. Nah, kita mulai melipatnya ya. Seperti ini nih teman-teman. Kita gulung terus sambil dilipat. Mudah banget kan teman-teman cara bikin bunga ini. Kemudian terakhir kita bungkus batangnya menggunakan floral tape. Sudah jadi seperti ini nih teman-teman. Selanjutnya kita warnai tengahnya. Di sini aku menggunakan pewarna makanan yang dicampur sedikit air. Nah, bunganya sudah jadi deh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Oh iya, mengingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.